Abdi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman di DPP PKS Jakarta Selatan. Pertemuan ini digadang-gadang untuk mempertajam koalisi antar partai serta menyampaikan hasil pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kedatangan Prabowo Subianto ditemani Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan. Kan saya sama PKS sudah lama ya, aliansi, kerjasama, jadi kita update masing-masing, kita mengupdate masing-masing, ya kita lihat langkah-langkah ke depan gimana yang terbaik. Kita cari jalan yang terbaik. Ya, kita sepakat untuk dalam hari-hari yang akan datang, kita lebih tajam merencanakan semuanya. Pak Prabowo, kalau dari dua nama Ustadz Abdul Somad dan juga Habib Taim Al-Qurni ini, bagaimana pandangan Pak Prabowo terhadap dua nama yang diajukan oleh SBY? Saya terima saran, saya terima hasil istimewa, saya akan pelajari dengan bersama. Tapi mekanisme kita, politik nasional kita kan melalui partai politik, saya sudah berkali-kali rapat dengan Dewan Pembina Partai Gerindra dan kita membahas dari semua segi. Kita bahas. Tadi membahas calon wakil presiden. Azizul Hakim, CPNN.